Halo. Kita hari ini pengen bikin tutorial buat teman-teman yang di rumah aja. Jadi kita pengen berbagi ilmu. Aduh. Ya turun aja dah. Berbagi ilmu buat teman-teman mungkin ada hal yang sama terjadi di rumah Anda, masalah tabung gas dan regulator. Jadi saya punya pengalaman ini, saya coba bagi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang pertama ada seperti biasa gas selalu hidup seperti ini ketika kita ganti secara normal. Tapi kejadiannya dengan gas saya, boleh kita sambil ngobrol bagaimana prosesnya. Kita buka dulu ini. Oke. Jadi saya punya tabung gas 2 yang biasanya biar jaga-jaga. Kita kan lagi susah nih cari tabung gas 3 kilo. Jadi saya biasanya simpan juga 5 kilo buat cadangan sementara mencari yang 3 kilo. Jadi tanpa panjang lebar, sebenarnya gas ini punya saya tuh susah banget bisa dipakai gitu. Karena memang ya tadi yang saya katakan di dalam sini itu sudah tergerus, sudah habis hingga dari selang regulator ini sudah nggak nyampe lagi yang ini pendorong untuk gas itu udah nggak nyampe. Akhirnya saya bingung nih, kenapa nggak bisa dipakai gitu. Jadi di sini saya akalin dengan masukin pecahan kelahar. Jadi saya masukin di dalamnya hingga pendorongnya mampu untuk membantu. Ini nggak nyampe. Nah itu nggak nyampe, ujungnya nggak nyampe. Ini nggak naik tanpa ada bantuan itu. Jadi kita memang harus masukin dari besi tadi, biji besi kita masukin ke dalamnya ke sini. Nah setelah itu nanti bisa kita pakai. Kita pasang otomatis. Sudah bisa dong. Oke dong, masih bisa dong, paten dong ya. Jadi memang harus cari biji besi atau pecahan dari kelahar itu yang pas kecil aja gitu. Yang penting untuk bantu nekan itu ya. Oke, mungkin itu informasi dari saya. Terima kasih teman-teman udah nonton video tutorial hari ini. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat di rumah aja. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share kalau bermanfaat ya. Makasih, thank you. Bye.